Nine! Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Di video kali ini gue bakal bahas kapan terakhir kali para human host atau human form Ultraman era Heisei awal comeback dari Ultraman 3 sampai Ultraman Mebius, minimal sebagai cameo. Tentunya yang kita bahas adalah host di series. Oke, langsung aja kita bahas lah. Daigo Madoka adalah reinkarnasi Ultraman 3, bisa dibilang human form, walaupun bukan dia langsung yang menjadi Ultraman. Dia menggunakan tubuh Ultraman-nya yang ada di Piramida 3. Daigo Madoka sendiri diperankan oleh Hiroshi Nagano. Terakhir kali dia muncul ada di film Superior Egg Ultra Brother tahun 2008. Saat itu dia menjadi Daigo alternatif dan sekaligus menjadi Ultraman 3. Alasan dia nggak pernah comeback udah sering gua bahas, bayarannya mahal dan ribet juga ngurus kontraknya. Agensinya emang ketat banget dan Suburaya juga kayak nggak terlalu niat. Selanjutnya ada Shin Asuka, human host Ultraman Daina, diperankan oleh Takeshi Tsuruno. Terakhir kali dia comeback ada di OP Origin Saga tahun 2016. Padahal Daina baru aja comeback tahun 2022 kemarin, tapi Asukanya nggak muncul. Alasannya nggak ada yang tahu pasti, bisa karena dia sibuk, tapi melihat dia sering muncul di stage show, berarti ada masalah lain. Takeshi Tsuruno emang pernah bermasalah dengan China. Postingannya di Twitter mengundang amarah fans China, dan Suburaya langsung ketar-ketir. Saat penayangan ulang movie Ultraman Daina di YouTube, wajah Asuka kena crop. Tapi nggak tahu juga alasan sebenarnya apa. Selanjutnya human host Ultraman Gaia dan Agul. Takaya Magamu diperankan oleh Takeshi Yoshioka dan Hiroya Fujimiya diperankan oleh Hase Takano. Mereka terakhir kali muncul di OP Origin Saga 2016, memerankan Gamu dan Fujimiya tapi versi alternatif, dan setelah itu nggak pernah muncul lagi karena Gaia Agul emang belum comeback dan Ultraman 2023 ini batal jadi New Gen Gaia. Jadi rasanya sangat kecil kemungkinan mereka comeback, tapi semoga comeback lah, minimal jadi cameo. Selanjutnya ada Musashi Haruno, human host Ultraman Cosmos, diperankan oleh Taiyo Sugiura. Terakhir kali dia comeback ada di OP Origin Saga. Sejauh ini Cosmos comeback di UGF. Di miniseries itu emang gak ada manusia. Dan untungnya suara Cosmos diisi oleh Taiyo. Jadi meskipun orang yang gak nongol, tapi suaranya kedengeran. Selanjutnya ada dua Dynamis Nexus. Pertama Saijo Nagi, diperankan oleh Yasuo Sato. Dia emang gak pernah comeback sebagai Nexus, tapi pernah muncul sebagai cameo di film Ultraman Zero Revenge of Belial. Dia berperan sebagai ibunya Ran, human host Ultraman Zero, dan kebetulan di movie itu ada kemunculan Ultraman Noah. Terus ada Kazuki Komon, diperankan oleh Takuji Kawakubo. Nasibnya sama nih, cuma jadi cameo di Ultraman X. Dia berperan sebagai suaminya Sayuri Tachibana. Tapi yang spesial, dia bertemu langsung dengan Nexus. Selanjutnya ada Kaito Toma, human host Ultraman Max, diperankan oleh Soto Aoyama. Terakhir kali dia muncul di series Ultraman X. Perannya ada dua, Seran Seijin yang menyamar menjadi Kaito, dan menjadi human form Ultraman Max. Mantap nih, sekalinya comeback ke bagian dua peran. Dan yang terakhir human form Ultraman Mebius, yaitu Mirai Hibino, yang diperankan oleh Sunji Igarashi. Terakhir kali dia muncul ada di movie Mega Monster Battle, memerankan kembali Mirai Hibino. Setelah itu nggak pernah muncul lagi, bahkan untuk mengisi suara pun enggak. Hal ini dikarenakan Sunji Igarashi memang udah pensiun, bahkan dulu dia sempat obesitas, sekarang udah mendingan lah. Dan sempat jadi fan dubbing Mebius di UGF, semoga bisa comeback lah, minimal pengisi suara. Nah, jadi itu dia pembahasan kita kali ini. Terakhir kali pemeran Ultraman Heisei comeback, siapa nih yang kangen sama mereka? Kalau gua fans 3, jelas pengen lihat Hiroshi Nagano comeback. Setidaknya cameo lah. Kalau jadi Ultraman 3, mana bisa? Paling alternatif kayak di film Superior. Yaudah, segini aja video kali ini. Kalau ada yang salah informasi, koreksi aja. Kita close videonya seperti biasa. Jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum, komen dan share juga video ini. Follow Instagram gua, prayugariski65. Donasi bagi yang mau, linknya ada di deskripsi. Terima kasih telah menonton, and see you next video. Yo.